Oke guys, kali ini saya akan membagikan tutorial packing tanaman Verisizi Farm yang mudah dan aman saat pengiriman. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like and di subscribe ya. Oke, tanpa lama-lama kita gaskan gas. Pertama-tama, siapkan alat untuk packing. Ini dia tanaman yang akan kita packing guys. Kita potong cup menjadi dua bagian ya guys. Bagian yang kita potong jangan dibuang ya, karena nanti akan kita gunakan kembali. Lalu kita bersihkan tanamannya biar tidak banyak kotoran yang menempel. Digucek biar bersih, hehe. Lalu kita pisahkan tanaman dari potnya. Masukkan tanaman ke dalam potongan chop yang tadi kita belah. Tambahkan sedikit medianya guys biar lembab. Jika sudah merasa padat media tanamnya, langsung saja kita tutup media tadi menggunakan plastik warping. Jika sudah tertutup seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam potongan cup yang satunya lagi, guys. Jika sudah masuk seperti ini, langsung saja kita tutup menggunakan wrapping. Diputar-putar ya guys, biar nggak berhamburan saat pengiriman. Bagian atasnya juga kita tutup menggunakan wrapping lagi. Guntingnya sampai rapi ya, Bang. Ini dia, guys. Bagus kan? Jangan lupa kasih name tag nama tanamannya ya guys. Tempel pada bagian cup-nya. Diberi nama orang yang belinya juga ya. Kalau sudah, tinggal tempel di cup-nya ya guys. Ini dia hasilnya guys, gampang banget bukan? Oke guys, thank you for watching. Next bikin konten apa lagi ya?